Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Satria Alvino di Jejak Master. Jejak Master. Dan tak lupa juga ada kameramen kita, Moyo. Oke. Ini aku siapa ya, Moyo? Karena tadi aku melihat apa yang harus aku lakukan dan ke depan harus bagaimana. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah ritual. Itu ritual apa, Mak? Yang mana ritual ini mudah-mudahan bisa membantu Master Imban. Amin. Tempat sekarang ada suara, Mayo. Mana, Nok? Beli ya, Nok? Jadi gini ya. Di sini Master Imban akan berhadapan dengan Roni Iblis. Aduh. Dan pasti ketika dia berhadapan langsung antara Mas Limba dan Roni Iblis akan terjadi hal-hal yang sangat luar biasa dahsyat parah tuh. Mudah-mudahan aku bisa membantu Mas Limba. Amin. Dan membantu tim yang lain termasuk tim MMH. Iya, amin. Soalnya genting banget ya. Dan di sini juga saya akan coba melakukan sebuah ritual ini khusus untuk membantu Master Limbad. Enak. Lu jangan masuk lagi. Jangan masuk alam gaib lagi. Gak bahaya kan, Nok? Itu mau ritual apa tuh? Ini ada kembang, bisa lihat, Mayo. Nok, itu gak bahaya kan? Ada kembang ya. Jangan lupa cepatnya perhatikan. Nok, lu jangan nanan dah. Ngeri anjir. Meritan gimana? Ritual gimana nih? Jadi yang ritual aku lakukan ini, aku akan mencoba Raga Sukma, Moyo. Maksudnya gimana? Raga Sukma. Jadi, yang raganya lu di sini gitu? Jiwa aku di sini, aku raganya akan membantu Master Limbad untuk menangani si Roni Iblis. Saya akan bantu Mas Limbad untuk melawan Roni Iblis. Lu serius, Nok? Serius. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu harus jaga aku. Jangan sampai kamu tinggalin aku di sini sendirian. Emang kenapa, Nok? Karena ketika lu tinggalin, takutnya ada makhluk yang mencoba melukai saya, Moyo. Jadi selama aku pergi, usahakan kamu jaga di sini. Apapun yang terjadi, kamu jaga. Ngerti ya? Iya, jenok, jenok. Ini bener, Nok. Bete banget gua. Nok. Sudah.
bahaya nggak ya? Raga sukmo kayak gini bahaya nggak sih? Lu mau nemuin Master Limbat katanya? Hari ini, tapi gue takutnya nggak balik dia. No, no, lu nggak apa-apa no? Ini raga sukmo emang kayak gini ya? Kok dia diem be? Dia gak gerak anjir. Guys ini raga sukmo kayak gini ya. Aduh, bener-bener sendiri ini. Mungkin si Pino nih, aduh. Takutnya ada apa-apa nih. Minta tolong ke siapa coba? Pino main raga sukmo-sukmo segala nih. Pin, lo udah ketemu Master Pin? Gak jawab dia. Pin, lo ketemu Master belum? Ih, lama banget deh. Nanti nih. Udah bener sendiri nih, guys. Udah sendiri, eh. Hujan lagi. Gila. Hujan lagi. Cuaca gak mendukung. Gue berdua doang. Aduh, kacau ini, man. Si Pino masih belum... No. Kenapa, no? Hah? Loh. No. Apa, eh? Kenapa, dok? Ini sangat penting, Bu. Karena nanti aku coba keluar ya, nggak sumpah. Pokoknya ini sangat bahaya banget. Lawan iblis tuh mempunyai satu kekuatan yang jarang atau tidak dimiliki oleh banyak orang, Moyo. Oh kan lo, dia kuat beneran, Pin. Udah, Pin. Tahu apa yang Roni miliki ilmunya? Apa tuh? Batara Karang. Itu Batara Karang gimana sih? Mo? Gua kan awam nih. Gimana ya, tuh? Ilmu itu sangat sakti, Moyo. Dan sakti Batara Karang tersebut masuk ke dalam jiwa Roni. Jadi sudah menyatu dengan raga Roni Iblis Batara Karang. Terus tugasnya Mas Limbat, kalau ingin mengalahkan Roni Iblis harus bisa mengeluarkan Batara Karang dan memusnahkannya. Selama Batara Karang itu masih menyatu pada diri Roni Iblis, Roni Iblis tidak akan pernah terkalahkan. Aduh, ini lagi, aduh. Tadi aku coba melawan ya, melawan Batara Karang yang Ron Iblis miliki, tapi kekuatannya sangat dahsyat banget, Ponyo. Dan aku juga diserang, makanya aku tadi kamu nanya kenapa aku keluar darah, karena aku diserang. Kekuatannya sangat dahsyat banget, Ponyo. Enggak, tapi lu ketemu Master enggak? Aku melihat Master. Enggak ketemu ya, aku melihat Master. Lu melihat Master gimana tuh? Aku melihat Master itu sedang melakukan sebuah ritual juga untuk mengalahkan Roni Iblis. Dan di situ aku melihat ada sesuatu benda yang Master bawa. Apa ya, aku nggak tahu bendanya itu apa. Karena masih samar-samar ya. Master itu bawa benda. Nah, benda itu akan Master gunakan untuk melawan Roni Iblis. Aduh. Tapi permasalahannya, selama Batara Karang tersebut masih ada di dalam jiwa Roni Iblis, maka Master tidak akan bisa mengalahkannya. Salah satu cara dan satu-satunya harus bisa mengeluarkan Batara Karang tersebut. Wah, kebal banget itu. Terus gimana, nak? Ayo kita cepet aja, nak. Takutnya ini. Bentar, Mayok, masih sedikit
enggak memberikan tenaga aku nih. Karena dia pasti tahu nih tempat kita nih pasti, berdua. Pasti. Nih kita berdua, ya. Okay. Ini kan di sini aku coba nanti masih clue ke master ya melalui batin untuk bagaimana caranya untuk melawan Roni Iblis tersebut. Coba aku akan melakukan sebuah ritual untuk melakukan biar batin makhluk sama aku tuh menyatu. Apa yang aku sampaikan nyampe ke master. Jadi kelemahannya harus aku kasih tahu ke master. Lu caranya gimana? Caranya gimana? Makanya nanti setelah aku pulih nanti aku akan coba telepati sama master. Boleh, untuk boleh membantu master. Dan ketika master nanti berhadapan sama si Roni Iblis tersebut, aku juga akan membantu. Tapi dari jarak jauh maunya. Ya udahlah, ini kita ngeri loh di sini, takutnya gue dijegat gitu kan. Gimana lo? Aku untuk malam hari ini tenaga aku terkuras moyo karena. Oh kan ah. Kayaknya. Aku ngelawannya. Lawannya aku hadapi itu bukan lawan sembarangan ya. Aku sudah tadi rego sukmo dan sebelumnya aku melakukan ritual khusus dengan cara kabur bunga dan segala macam. Ini semata-mata karena aku musrik ya, tapi salah satu metode ini tetap apapun yang aku minta dan diminta pertolongan, aku minta sama Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Gimana, Dok? Aku enggak akan tinggal diam dan enggak akan berhenti sampai sini. Sampai titik darah penghabisan, aku akan tetap selalu jaga master dan selalu bantu master apapun yang akan terjadi. Amin. Apapun yang resikonya yang terjadi pada diri aku dan tim aku gitu, aku akan bertanggung jawab. Iyalah. Gimana, Nok? Lo, waduh, lo udah keluar darah, udah yuk. Bentar, Mayo. Ngapain lagi, Nok? Dia udah tahu kuat malah menantangin lagi. Udah kata gue mah. Master. Spino mah lain ya deh. Kenapa, Dok? Hah, kenapa? Bener ya. Enggak lama lagi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Moyo. Udah cabut yuk. Ini master udah ketemu nih sama Roni Iblis nih. Aduh. Gimana dong, Dok? Kita harus bantu, Moyo. Bantu. Kita enggak boleh bantu kita gimana? Bantu dari jauh. Pokoknya kamu tetap diam aja, nanti apa yang bekerja. Lalu lu harus berdoa biar aku bisa ngebantu Master Limbah dan bisa mengalahkan Roni Iblis dan insya Allah aku bisa, bukan aku ya, insya Allah mudah-mudahan Master Limbah bisa membuat Roni Iblis tersebut jadi tobat, Mayo. Boleh. Kembali ke jalan yang benar. Oh. Gimana caranya coba? Beda aja nih. Oh no. Bayang kan, Nok? Enggak, masih ada nggak, Mayo kembang? Bang ada. Kau mau apain kembang ya? Nok, ih, malah dimakan, oi! Malah dimakan. Goblok, dimakan. Ini makan dia. Lu makan kumbang. Enak gak? Buset. Ini lapar apa gimana? Tepin udah. Makan kumbang. Makan kumbang, guys. No. Lu lapar apa gimana, No? Makan mie aja, No. Woi. Malah makan, aduh.
Udah jangan makan itu, Nok. Kembang dimakan, eh. Coba. Tuh. Eh. Kembang pahit. Tuh. Pahit banget. Dia suka kembang. Eh. Mana lo? Harus segera bantu Mas Klimat. Caranya gimana? Udah, pokoknya lo tetap ikutin aja aku udah. Yaudah, yaudah. Tadi lo ikutin aku, gagak aku. Oke? Okay? Oke, no, oke, no. Gimana, no? Kita harus ikutin, ya. Selamatin Mas Klimat. Yaudah, yuk, no. Oh, no, no! No!